Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bertemu kembali dalam Berita Semasa. Kementerian Pendidikan menerusi kempen 1 juta poskad khas Palestin Merdeka sebagai tanda solidariti kepada penduduk Gaza. Poskad khas keluaran Pos Malaysia dijual pada harga RM6 untuk 3 keping dengan sekeping poskad pracetak dialamatkan kepada Setiausaha Agong PBB Antonio Guterres. Menteri Pendidikan Fadhilah Siddiq turut mengirim poskad khas itu kepada Guterres sebagai sokongan teguh terhadap Palestin. Dalam pada itu, Ketua Kluster Ketelihatan Ops Ehsan Syarul Ahmad Muhammad Sa'ari berkata pihaknya akan menggerakkan kempen berkenaan di sekolah dan kementerian lain. Ini kali pertamanya kami nak bergerak di sekolah-sekolah. Jadi kita rasa gerakan di sekolah-sekolah ini akan melonjakkan lagi lah. Mungkin kita mengharapkan kementerian-kementerian lain juga akan bersama-sama kita dalam usaha inilah. Program Arkib Komuniti yang dilaksana Arkib Negara dapat memperkasakan peranan masyarakat dalam memelihara khazanah warisan negara. Menteri Perpaduan Dato' Aaron Agudagang menyeru persatuan komuniti atau individu untuk menyumbang bahan sejarah sebelum merdeka sebagai rujukan pada masa akan datang. Katanya program ini pernah dilaksana beberapa tahun lepas namun tidak diteruskan berikutan kekangan peruntukan. Kerajaan negeri turut disuruh membantu usaha ini bagi memudahkan urusan pengumpulan bahan sejarah. Beliau ditemui selepas merasmikan program Wacana Ilmu sempena peristiwa pengisytiharan tarikh kemerdekaan Tanah Melayu di dataran Memorial Pengisytiharan Kemerdekaan di Melaka. Saudara peniaga yang terjejas akibat kebakaran Pasar Pasir Putih Ipoh minggu lalu akan dibenarkan berniaga sementara di tapak tersebut sehingga kerja pembersihan siap dilakukan. Ahli Parlimen Ipoh Timur Howard Lee Chuan Hau berkata langkah itu diambil bagi menunggu pasar sementara yang diumumkan sebelum ini siap dibina pada Mei depan. Kerja pembersihan oleh Majlis Bandaraya Ipoh akan dimulakan setelah fasa penilaian oleh syarikat insurans dan pemeriksaan akhir Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia selesai dibuat. Minggu lalu, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Kominh telah mengumumkan peruntukan RM115,000 sebagai bantuan awal kepada semua peniaga terjejas ketika lawatannya ke tapak kebakaran itu. Restu Global Quranic Arts Festival Restu mempromosikan Islam sebagai sebahagian daripada gaya hidup menerusi medium seni. Mengangkat tema gaya hidup Islami, ia juga berorientasikan matlamat menggalakkan pemahaman dan penghayatan lebih mendalam terhadap ajaran Al-Quran. Timbalan Pengerusi Yayasan Restu, Datuk Sri Ahmad Maslan berkata festival tersebut secara tidak langsung mengembalikan semula jenamanya sebagai pelopor pemakmuran Al-Quran dan kesenian Islam terulung di negara ini. Restu dijadual berlangsung pada 23 Februari hingga 3 Mac di Kompleks Nashrul Quran di Putrajaya. Ia bakal dirasmikan Perdana Menteri Sabtu ini. Objektif festival adalah untuk memperkenalkan medium seni melalui hiasan dalaman serta memanfaatkan teknologi moden dan ICT sebagai medium dakwah yang efektif dan kreatif. Saudara, seorang lelaki warga Bangladesh maut dilanggar sebuah kereta ketika melintas jalan berhampiran Jabatan Sultan Mahmud Kuala Terengganu. Dalam kejadian malam tadi, mangsa Mustafa Mola meninggal dunia di tempat kejadian akibat cedera parah di kepala. Siasatan awam mendapati mangsa menunggang basikal datang dari kampung Padang Hiliran cuba menyeberangi jalan dengan tergesa-gesa. Insiden berlaku selepas kereta berkenaan gagal memberhentikan kenderaan sebelum melanggar mangsa. Akibatnya, mangsa tercapak beberapa meter sebelum disahkan meninggal dunia. Mangsa dihantar ke Hospital Sultanah Nur Zahirah untuk tindakan lanjut. Berita semasa berakhir di sini. Dari Sungai Kesegara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.